Kampus milik TNI Angkatan Darat Universitas Jenderal Ahmad Yani ngadopsi jati diri Angkatan Darat. Eta kampus ditinggal Jenderal Ahmad Yani teh boga komitmen pikir modalkeun para lulusan anu disiplin, boga karakter turta santun sakumaha TNI Angkatan Darat. Kukituna bisa makalangan dina dunya kerja jagana. Pernahna diralawak Jalan Peta Kota Bandung, Universitas Jenderal Ahmad Yani atau Unjani, nyorang wisuda 2783 mahasiswana jadi sarjana, magister, profesi jeng ahli madya. Lianti ukur wisuda, Kampus Unjani boga misi pikeun medalkeun para lulusan anu nanjerkeun ajen inajen kadisiplinan, loyalitas jeung persatuan anu weweng. Eta hal teh aya lian ti adaptasi tina jiwa Angkatan Darat. Selaku kampus milik TNI Angkatan Darat, tangtuna Unjani nuladan pisan sagemlengna ka Jenderal Ahmad Yani anu teu weleh disiplin satia tur santun. Eta perkara anu tilu teh anu teu weleh diipukeun ka para mahasiswa sangkan bisa ngahontal cita-citana sacara optimal tur pang alusna. Ya, yang pasti kita persiapkan. Jadi kita sudah ada strategi di mana para mahasiswa baru kita masukkan ke yang namanya latihan dasar kedisiplinan kepemimpinan. Karena pada masa-masa sekarang banyak pemberi kerja ya itu melihat orang-orang yang selain ilmu mereka kuasai juga punya karakter yang bagus. Nah, karakter yang bagus ini karena kami punya nyata ini Angkatan Darat, tentu kita akan mereplikasi karakter yang ada di prajurit TNI Angkatan Darat. Ngaliwatan dilarapkeun anak kadisiplinan sakumaha prajurit TNI dipiharep bisa nambahkeun daya saing para lulusan Unjani mangsana ngalengkah kana dunya pagawean. Yuana Kurniawan, Bandung TV.